Persamaan lingkaran dengan pusat 2,3 dan menyinggung garis Y sama dengan 2X adalah, oke, kita gunakan materi jarak titik dengan garis ya, jarak titik pada garis. Kalau kita punya garisnya ini, misalkan kita namakan garisnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian kita punya titik di sini, titiknya adalah X1, Y1. Maka jarak titik ke garis adalah kita ambil ini yang tegak lurus ya. Nah, kalau titik ini kita pandang sebagai titik pusat sebuah lingkaran, kemudian kita buat sebuah lingkaran seperti ini yang menyinggung, nah, ini ya, nyinggung ya. Nyinggung sebuah garis lingkarannya. Maka kita peroleh bahwa jarak ini dari sini sampai sini adalah jari-jari. Nah, si jari-jari ini kita cari dengan menggunakan rumus ini. R sama dengan harga mutlak dari X1, ganti X di sini dengan X1, ditambah BY1, ditambah C per akar A kuadrat, ditambah B kuadrat. Nah, kita cari R-nya dengan menggunakan ini. Nanti udah dapat R, lalu masukkan ke rumus persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Sama lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat A di sini maksudnya bukan A yang ini ya. B-nya juga bukan B yang ini, tapi maksudnya X1-nya ini A dan Y1-nya adalah B. R-nya nanti diperoleh dari sini. Ya. Kita gunakan rumus ini nanti untuk mencari persamaannya. Oke, kita cari R-nya dulu. Kita punya persamaannya Y sama dengan 2X. Oke, persamaan garis yang kita miliki adalah Y sama dengan 2X. Kita ubah ke bentuk seperti ini, kita jadikan sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 2X dikurangi Y sama dengan 0 ya. Seperti ini. Maka, R sama dengan harga mutlak. Berarti 2 dikali pusatnya di sini 2, berarti ganti dengan x-nya dengan 2. 2 dikali 2 dikurangi y, y-nya dengan 3 per akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Seperti ini. Oh, kok 3? 1 ya. Ini kan min 1 depan b-nya min 1 ya. Berarti min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah harga mutlak dari 4 dikurangi 3 per akar 5. Atau 1 per akar 5. Yang ini nih, ini jari-jarinya, 1 per akar 5. Oke, jadi, persamaan lingkarannya kayak gimana? Kita masukkan X min, A-nya di sini adalah 2, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat 1 per akar 5 dikuadratkan. Kita jabarkan yang ini berarti X kuadrat min 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat min 6Y ditambah 9 sama dengan 1 per akar 5 dikuadratkan dapat 1 per 5. Lalu masing-masing kita kalikan 5 berarti dapatnya 5X kuadrat ditambah 5Y kuadrat min 4 kalikan 5 dapat min 20X. Kemudian min 6 kalikan 5 dapat min 30Y. 4 kalikan 5 dapat plus 20. 9 kalikan 5 plus 45 sama dengan 1. Oke, berarti 5X kuadrat tambah 5Y kuadrat. Min 20X min 30Y ditambah 20 tambah 45 dapatnya 65 ya. 65 dikurangi 1 dapat 64 sama dengan 0. Ini persamaannya.